Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menyeduh kopi dengan menggunakan alat kopi maker. Alat ini yang saya beli di Kris dan tidak begitu mahal, sekitar 300 ribuan. Ini alatnya seperti ini. Inilah tempatnya. Oke. Kita lihat. Mohon maaf ada agak kotor, tapi kalau Anda bisa membuat ini jernih. Ini adalah sampel saja. Oke. Pastikan alat ini ada ukurannya sini, berapa ini ada fullnya. Jadi Anda bisa melihat fullnya ini. Oke, kita fullkan. Oke, agak begitu full. Jadi kita kemudian masukkan kopinya. Kopinya kayaknya sekitar diperkirakan saja ya. Ini adalah untuk nyaring kopinya. Ya. Ini tidak saya jual karena saya masih pakainya. Sorry, suara saya agak bindeng karena saya lagi kena COVID. Tapi tanpa gejala. Cuma penciuman hilang, jadi agak tidak begitu bagus dalam saya mencium aroma kopi ini. Jadi berapapun yang kamu rasakan, tidak bisa aku rasakan saat menikmati sebuah secangkir kopi. Inilah cara kelasnya. Oke guys, kita kemudian hidupkan ini tombolnya. Kemudian nyala, pastikan ujungnya dari ini menyentuh situ. Ada item itu tempat daur kopi. Itu. Jadi bukan saya lagi di rumah saja, tidak boleh kemana-mana karena kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan juga kasihan orang lain apabila nanti terkena dari kopi saya ini. Nah, lihat ini. Tapi sampai saat ini saya belum tidak bisa mencium aroma bau kopi. Ini kopinya kan? Kopi itu sebenarnya hal yang nyata. Dan saya tidak bisa menyangka kalau saya dihukum terkena. Karena ini baru pertama kali saya kena selama ini. Ya, karena saya lalai tidak pakai masker. Dimana teman lagi makan sama teman. Ya, mau gimana lagi? Ada beberapa penyebab yang mungkin terjadi kepada saya ini. Mungkin pada saat ada acara di mall, di hotel. Kedua, pada saat ada di musola, pada saat sholat. Karena ada beberapa yang lagi batuk, tidak pakai masker. Dan saya pun di sebelahnya. Dan salahnya saya pun tidak pakai masker. Dan ketiga, ada acara training yang saya ikutin. Tapi saya tidak tahu yang mana yang menyebabkan saya ini. Tapi ya lain kali apabila Anda tengah makan di mana-mana ataupun bertemu teman, usahakan pakai masker. Tetap pakai masker kalau makan, usahakan sendirian, tidak bergabung dengan teman-teman lainnya. Dan akhirnya saya sudah kena dan juga nenek, ya orang tua saya kena juga gara-gara saya. Saya minta maaf sama istri saya dan orang tua saya, mertua saya. Karena gara-gara saya, mereka akhirnya kena juga. Tapi untung masih bisa OTG tanpa gejala. Cuma gejalanya tenggorokan sakit. Dan kemudian saya periksa ini ada kopinya. Oke, ini udara dari gas yang keluar dari filmmaker ini. Oke, kita ikuti sampai akhir. Berhentinya mati. Inilah kopi yang saya gunakan, adalah kopi Arabica dari Palembang, Mendok. Karena tapi katanya bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan pada saat saya terkena, saya tidak sedang minum kopi.
Makanya saya mencoba untuk minum kopi kembali karena kondisi badan sudah mulai membaik. Cuma penciuman yang masih belum bagus. Sehingga tapi ya saya di kamar saja, di rumah saya tidak kemana-mana. Kasihan. Dan orang lain, ya seperti saya kena sama orang yang tidak merasa dirinya kena COVID gitu. Tetap asik keluar, belum keluar. Sehingga beberapa orang lain sakit. Untung alhamdulillah untuk saya pun sehat. Saya hanya itulah COVID sekarang agak sedikit beda dengan COVID dahulu. Karena kita pun tidak tahu bahwa kita bisa terkena. Karena kondisi badan pun tetap sehat, fit, dan tidak ada masalah. Cuma ya flu tadi, suara agak bindeng. Kalau flu, flu sekarang bisa dikategorikan bisa kena COVID. Sudah seperti dulu. Kalau dulu bisa agak mendingan. Kalau sekarang beda banget. Oke guys, kita matikan dulu. Ini adalah kopinya. Kopi Arabica. Ini kalimat kopinya. Seperti ini. Oke, kayak kopi kebanyakan aku ambil. Ini adalah kopinya. Sudah saya tergiling tadi. Jadi ini adalah alat namanya coffee maker. Dan bisa Anda gunakan. Dan Anda beli di toko di SH itu banyak nih. Dan untuk juga untuk bisa